Sikap cowok yang bikin cewek jadi kegeeran. Ada beberapa sikap cowok yang ternyata mampu bikin cewek jadi ngerasa GR loh. Penasaran apa aja? Yuk langsung aja kepoin yang nomor 1. Sering senyum. Sewaktu kamu sering ngasih senyuman ke seorang cewek, entah itu di tempat kerja, di kampus, di lingkungan rumah, di tempat nongkrong ataupun dimanapun, ternyata bisa bikin cewek tersebut jadi agak GR loh guys. Padahal mungkin kamu cuma ngasih senyuman biasa aja ya untuk sekedar ramah tamah. Tapi terkadang cewek suka mengartikannya berbeda. So yeah, hanya dengan sebuah senyuman aja ternyata mampu membuat cewek jadi GR juga loh. Kedua, suka ngeliatin. Ternyata sewaktu kamu gak sengaja mandangin seorang cewek, itu bisa membuat si cewek tersebut jadi dakdikduk. Dengan hanya modal menatap saja, ternyata bisa bikin si cewek jadi GR loh. Yang penting tatapan kamu itu jangan nyeremin ya. Kalau begitu mah, dia bukannya GR, yang ada malah takut. Yang ketiga, sewaktu kamu terlalu ekspresif. Misalkan aja di saat ngobrol sama cewek, kamu tuh sering banget refleks melakukan gerakan yang membuat kamu dan si cewek tersebut jadi bersentuhan. Contohnya, pas lagi ngomongin kejadian lucu, lalu kamu ketawa terbahak-bahak dan spontan refleks nyentuh dia. Misalnya, refleks nepuk pundaknya si dia pas kamu lagi ketawa ngakak. Nah, itu bisa bikin cewek jadi GR tuh. Padahal bisa aja itu salah satu kebiasaan kamu yang terlalu ekspresif kalau lagi ketawa. Suka nepuk-nepuk tangan ataupun pundak orang. Dan yang keempat, nanya kabar lewat orang lain. Kalau kamu sering nanyain kabar tentang seorang cewek melalui orang lain ataupun melalui temannya si cewek tersebut, kemudian temannya si cewek itu ngomong lagi ke si cewek kalau kamu nanyain si dia. Guys, itu bisa bikin cewek jadi kegeeran loh. Diam-diam dia bakal mikirin, kenapa ya kamu nanyain dia? So ya, yeah, kira-kira kamu pernah ngelakuin hal-hal demikian nggak? Kalau pernah, ceritain dong di kolom komentar. Yuk!